Pandeka mempersembahkan sebuah acara live podcast berjudul Tarung Bebas. Di panggung Tarung Bebas, Pras Teguh dan Rin Hermana bakal bongkar habis-habisan kelakuan sanak saudara mereka dan juga teman sesama komika yang perlu diberantas. Datang dan saksikan Tarung Bebas tanggal 11 Juni 2023. Amankan tiket kalian sekarang. Tiket presale seharga Rp150.000 dan tiket normal seharga Rp250.000. Seluruh tiket bisa dibeli dengan mengakses link yang ada di deskripsi episode ini. Siapkan uang kalian dan akan kami hadirkan konten yang mencengangkan. Emosian, keluarga aku tuh emosian. Jadi penyelesaiannya adalah bertinju. Jadi waktu itu aku kan pindah ke Bekasi. Yeah. Jadi omkulah yang mengawasi aku setiap ceritanya, aku lagi main PS, main Eleven. Yeah. Tiba-tiba dia datang, ditanyanya, kau bertonah? Dicabut listriknya. Gua bedil. Barulah kasar mulutku mengang matian go. Kenapa kau matikan? Ku ambil kerah bajunya. Ku sikut. Kesal lakukan. Tapi karena udah gelap, ku pukul terus. Tiba-tiba aku lihat, kok ada darah di tanganku. Karena gelap, mama udah terduduk. Dia udah begitu. Dia cuma nunjuk pakai. Wah, Rin. Gua kacau itu, Rin. Dan kau tahu akhirnya kita disidang sama kakekku. Tahu kakekku bilang apa? Apa? Kenapa bisa om bisa kalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para noise, sudah lama kembali kita akhirnya hadir kembali di sini. Ha. Betul, setelah kita ditekan-tekan orang. Mana dia nih, mana dia nih? Kenapa cuma segitu saja? Kita kembali lagi. Jadi nak perlu komen-komen lagi, nak perlu DM-DM kami lagi ya. Kalau bertemu tuh tanya aja ke Patrini. Itu aja ya. Betul, tapi kita mengganti baju kita. Sebelumnya namanya Sopan Teh. Nah, kayaknya udah banyak kali orang sopan saya lihat. Jadi gak perlu kita bahas tentang Sopan Teh lagi. Betul. Langsung saja kita ganti dengan namanya Pandeka. Wah, mantap nih. Kenapa namanya Pandeka? Karena kita ingin membasmi orang-orang yang tidak beradab. Wah, ini senang kali. Ini lebih apa ya, brutal lah kita sebenarnya. Brutal di sini. Kalau di Sopan Teh kita hanya membahas-bahas aja, minimal aja. Ya. Ini kita kata-katakan. Kata-kata ini namanya kita apa? Ya begitulah. Kita hancurin gimana dia gitu, enggak usah. Jadilah orang yang beradab di sini. Ya, betul. Makanya seperti hari ini kita akan tetap mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa kasih tagline-nya. Karena ini udah buka Sopan Teh namanya. Iya, namanya Pandeka. Benar. Contohnya gimana, Turin? Oh, selamat datang di podcast Pandeka. Aku akan pukul kamu kalau kamu tidak beradab. Apa tuh? Apa tuh? Tapi masuk juga lah ya. Masuk juga. Makanya teman-teman silakan komen di bawah apa tagline kita nih. Jadi yang kemarin itu udah nabung-nabung tagline untuk Sopan Teh, dihapus saja. Dihapus saja, dilupakan saja yang itu. Dilupakan aja ya, dicari yang baru. Ya, seperti ya Cirit bilang tadi, kalau ada orang diselidiki. Iya, Bapak sana juga katanya. Ada, walaupun enggak siap kaget sebelumnya ya. Pandeka. What? Tang gua. Pakai sosok efek aja ya. Nah, ini ada info nih spesial untuk para noise yang mendengar Pandeka nih ya. Kalau misalnya di episode ini kan, wah ceritanya kocak kali seru kali ini. Bangsat nih, nanggung saya nih. Episode berikutnya apa nih? Bisa langsung didengarin. Nah, caranya itu langsung pakai koin ya. Langsung untuk dengar 2 episode dalam sehari. Mantap. Tapi tenang, kalau yang gak ada pitisnya, gak ada uangnya. Gak ada uangnya. Minggu depan kita juga tayang episode yang sama. Jadi bedanya, tapi harus sabar dia. Iya, bedanya lebih dengar duluan aja. Wih,
mantap pula tuh ya. Jadi ini hanya untuk orang-orang yang mau bermodal pada kita ya. Wih, mantap. Ini ibaratnya dia kentang nih ya. Iya. Kentang dia tertawa, kentang dia emosi, dibayarnya langsung pakai koin tuh. Iya, enggak sabar saya nunggu di depan lah ini ya gitu. Mantap. Langsung lah saya duluan dengar nih ya, biar nanti saya cerita ke teman-teman karena iya. Itu. Tapi orang-orang yang pelit yang tidak mau mengeluarkan koin-koinnya, ayam tunggu aja minggu besok ya. Iya, iya. Kan tetap tayang reguler tetap seperti biasanya. Tayang, iya. Tapi cuman emang ada orang-orang yang bapaknya koruptor mungkin ya. Agak berlebih uangnya ya. Uang-uang serundupan pajak tuh masih bisa. Betul, bisa langsung mendengarkannya. Bisa. Kurang enak apa juga pendekannya lagi. Ya kan? Tapi kan ini udah namanya pandeka ini. Ya. Kalau kemarin tuh sopaste kita pandeka. Ya. Pandeka apa kita pergilnya? Coba kita suruh juga orang komen. Kemarin kan dari kita pandeka. Iya. Cobalah dari mereka-mereka. Biarlah kita menyebut. Siapa yang paling banyak setuju langsung kita sebutkan. Oh gitu ya. Iya kan? Boleh. Silakan tulis di komentar ini panggilan untuk pendengar pendeka ini apa betul. Nih, kita? Ya, entahkah pendeka kami. Woi, asal kan sang prajurit suling bambu. Entahlah, terserah lah. Ya kan, boleh. Kita langsung aja masuk pembahasan pertama ini. Kita bahas tentang orang yang tidak beradab. Orang-orang ini biasanya suka emosional, Bang. Oh. Dikit-dikit dipegang telinganya, dikit emosional dia, marah dia. Langsung dipukul mata sebelah kiri. Ya. Kadang kita melihat aja anak atau dipandang dia lama-lama, apa kau? Apa lihat-lihat? Apa cali-cali? Aku sama kamu. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya, why you look me? Itu kata aja. Why you look me? Tapi dia kata, why are you running? Why are you running? Kayak gitu dia. Why are you running? Ya. Makanya kita bahaslah sekarang orang-orang yang suka emosian. Iya. Itu dekat sekali dengan aku nih. Terlalu dekat malah. Terlalu dekat. Emang aku emosian, Ren. Emosional sekali emang ini. Iya, saya kayaknya enggak sekali dua kali lihat Bang Pras ini hampir mukul orang ya. Saya enggak. Makanya kalau misalnya dia udah naik pitam, udah menggeretak giginya nih ya, udah petak-petak gerahamnya tuh nih ya. Ini mau mukul nih, lebih baik ditemani ini. Ya, mungkin pendeka akan membasmi orang-orang seperti aku lah. Langsung ku alas aja langsung ya. Ya, tapi akhir-akhir ini emosiku sudah mulai reda lah. Iyalah, bertambah umur, anak udah semakin besar. Udah gak kayak dulu, gak seberutal dulu aku. Dulu brutal kali. Ya, betul. Contohnya kita ambil langsung yang pertama adalah apa, Rin? Dulu kita pernah ngapain, Rin? Dulu Bang Pras itu pernah hampir menumbuk pesulap. Pesulap dia cuma lihat kosong masih kosong, ditumbuk sama Bang Pras langsung. Ceritalah sedikit ya. Saksinya dari Hermana langsung. Ini tahun dulu nih, biar tahu nih dulu tuh Bang Pras emosionalnya tahun berapa tuh ya? 2014. Ya, tahun 2014. Jadi waktu itu ada open mic di Padang. Ya, dari stand up Padang. Ya kan. Namanya open mic ini kan acara lucu-lucu. Kita mencari lucu-lucuan. Betul. Penonton butuh lucu-lucuan. Betul. Pasal satunya adalah lucu di atas segala kata. Benar sekali. Nah, jadi waktu itu ketika kita open mic di tengah acara, tiba-tiba ada pesulap. Sekelompok pesulap, dia menunjuk tangan kalau dia ingin mau menunjukkan skill pesulap. Saya mau berpartisipasi. Karena aku kan MC waktu itu. Iya kan, aku lupa. I'm under attack. Sama Abayu. Ya kan? Jadi waktu itu dia ngomong sama Kurin. Oh langsung itu kita mau tapi aku udah terpikir begitu. Yeah. Cuman feelingku udah enggak enak. Ya udahlah, tunggu dulu ya. Iya. Dua komik ini baru mau nih. Benar. Okay, siap. Mantap kata dia. Yeah. Okay, selesai kan? Yes. Komik yang dua tuh kupanggil lah. Ini ada sulap nih teman-teman. Tepuk tangan, masih ku hargai dia kan. Yeah. Masih respect aku. Tepuk tangan kataku. Ini dia apa sulap? Tolong jangan tepuk tangan. Itu kan lain pula. Penonton di rumah itu tuh. Penonton agak dragging kan langsung. Kenapa ada sulap? Tiba-tiba ada sulap nih. Stand up kok sulap nih? Apa ini? Iya. Tiba-tiba dia naik kan. Assalamualaikum kata dia. Ini sulap Islami ini.
Assalamualaikum. Tadi Assalamualaikum. Ah, ini kita mau sulap, kata dia. Tolong ada yang mau dihipnotis. Yang kedua tuh. Yang pertama dia sulap kartu dulu. Oh, sulap kartu. Lumayan sukses, tapi kan terbaca ada sama orang tuh. Oh, iya. Itu di belakang tangannya tuh. Itu alatnya ada saya tuh. Pokoknya selama dia sulap. Oh, iya. Di komen sama penonton. Iya. Ingat ya, tolong buat orang-orang yang mau datang ke acara komedi, apalagi stand up. Anak stand up ni jahat-jahat asli. Ya kan? Kalau udah main trik-trik, dia nak mau. Dia mau real. Apalagi lucunya, lucu jujur. Kecuali dia sulap kan? Ya. Gagal sulapnya. Ya. Ada lucu tuh. Nah, lucu. Digagal sama dia, terus dia bilang, aduh, tolol saya. Iya, nawa orang. Iya. Ini waktu itu udah terbaca. Mungkin, oh iya betul. Mungkin karena dia panik, digantinya. Benar. Jadi, apa namanya? Hipnotis. Nah, akhirnya orang itu siapa yang mau dihipnotis. Saya yang pertama itu yang dihipnotis anak senap yang mengandungkan diri. Ya, namanya Kiai. Ya, pertama. Namanya itu Kiai istri. Benar. Iya, kan? Waktu itu masih pacaran. I'm under attack. Kita kan Kiai ini. Terus, ambil nafas. Ambil nafas. Ketika saya menjepitkan tangan saya, kamu tertidur. Saya itu udah fokus gitu. Ambilnya. Ternyata tak tertidur. Tak tertidur. Tak bisa. Yang disalahinnya Kai waktu itu. Iya. Fokus. Wah, ini tak fokus nih. Kata dia. Iya kan. Ganti pula sama orang lain. Anak stand up juga. Semuanya anak stand up di situ. Iya kan. Ambil nafas. Wah, itu bagus tuh. Oh iya, kalau itu beda. Ibu Eda. Nah, di jentinya tangannya. Tas. Tetap tidak tertidur. Tidak tertidur juga. Penonton sudah mulai tertawa tapi gelisah. Iya benar. Aduh, ini lanjut tak lucu-lucunya nih. Yang penonton udah mulai 3, 2, 4, 5 pulang. Aku udah panik. Tak cara aku nih. Iya. Akhirnya ada satu orang menunjuk di belakang. Mengajukan diri dia. Saya mau di hipnotis katanya. Maju dia. Biasanya kayak tadi kan disuruhnya 3 kali ambil nafas. Ini sekali saja, sekali jadi langsung tertidur. Iya kan, langsung tertidur. Aku tuh sekarang gitu. Iya kan, tertidur dia. Terus. Tenangkan pikiran adikannya dari mana? Dari rumah. Ini dia udah gak sadar nih, lap kataku. Oh iya, dia kan bisa lap. Ini dia udah pasti tertidur nih, lap kataku. Dia gak sadar. Oh iya, dia sudah tidak sadar katanya. Iya kan? Kita sudah bisa. Mana HP? Mana dompet? Iya. Dikasihnya semua aja. Betul, saya bisa minta apa saja. Mana HP kamu? Mana dompet? Lagi siap gerak. Terus tangannya aku pegang dari belakang. Iya. Kan ku goyang-goyangin tangannya. Ku taruh ke tutupnya. Kayak orang lagi cokil. Nonton mulai tertawa. Kan lucu. Lucu. Ini wajar dia kayak gini gak sadar. Wajar. Ku ayun-ayun kan tangannya ke tutupnya kan. Iya. Nah kayak orang sedang cokil tuh. Mulai tertawa. Si pesulap panik. Pesulap mulai panik. Jangan bang. Jangan dihidupkan bang. Jangan dihidupkan bang. Tolong. Nah aku kan karena udah gak sabar. Karena pengen tetap tertawa. Iya. Pasal satu yang aku bilang lucu di atas segala cara itu. Habis itu kubaringkan orang tidur. Dia bahaya. Itu udah mulai kita mana-mana. Benar. Kau bikin anjir. Gimana ya? Kau bikin anjir.
Kebuka ikan pembalasnya pelan-pelan. Sembat tetap tak sadar. Dia sudah bang. Udah begitu silap tuh tadi kan. Wah, kepala kebuka resmit. Sama kulitir. Mulai kubuka kan ya. Ternyata tiba-tiba terbuka mata dia tuh. Besar matanya. Besar tuh. Dia bilang pakai bahasa Minang gitu ya. Gini apa katanya? Eh tolonglah santai gayang step ente. Iya ya, artinya artinya tuh no santai aja spawn. Dong gaya lu anjing dia bilang gitu. Yeah. Dengan sadar langsung ya. Sadar langsung aku tuh kaget. Eh kok sadar dia ini? Iya kan? Terus pesulap bilang karena abang sudah keterlaluan. Nah. Mana ada ceritanya kata udah gak sadar. Marah dia. Pesulap dia marah. Nah, gimana ceritanya? Dia marah dia langsung berdiri di tangkapnya kompran. Elo langsung stay lagi. Kau baik-baiklah di sini. Santai aja kayak kau gitu. Jawab. Kau dia caraku. Nah, pesulap yang tadi. Nah, ini ya abang kita punya pesulap bang. Ya. Ini dia terakhir. Ya. Kenapa bisa sadar? Yeah. Kau kalau mau entertaining di sini ya, kau harus apalah namanya tuh. Lucu lah. Enggak ya, harus total lah kau ya, gitu. Total, yeah. Iya kan? Yeah, yeah, yeah. Kau enggak bisa. With kau lawan kau sama aku kata dia. Oh benar? Kau lawan kau sama aku kata dia. Oh mulai naik kuping gua kan. Yeah. Penonton udah mulai rusuh tuh. Ya ada apa nih? Wah seru nih. Iya. Yeah. Tadi stand up dan sekarang sulap. Akhirnya boxing nih. Iya. Yeah. Ayo kau berantem sama aku. Kata aku udah terpanggung. Udah mulai dorong-dorong. Udah mulai dorong-dorong. Aku udah mau kepukul. Cepat dia nahan kan. Abang udah sulap. Oh udah lah. Malah nak ikut berantem tapi malah mencari sepatunya di kamar mandi tadi. Penonton masih bingung tuh, masih marah tuh. Ini mana punchline-nya nih? Mana punchline ini? Punchline-nya benar-benar punch ini nanti. Mulailah dorong-dorong, orang sudah mulai gemuruh, rusuh, ya kan? Nah, ada satu orang, kata si Nanda, diambilnya gelas. Ini aja nih, saya. Pas itu terlalu memposisikan dirinya jadi baik. Pokoknya lah, setelah Bapak menyebut kita, kalau nggak ada Bang Bayu, mau melerai Bang Bang sama Bang Sulaka, udah putus leher orang gitu. Langsung dipegang sama Bang Bayu, Bang Pras, Pras. Nah, itu sama itu, awas aku. Dia ngomong kayak gitu, awas. Dan pesulap itu udah jauh ya. Harusnya ini udah aman ini. Si owner marah. Owner kafe. Udah. Kalau kalian pesulap pulang. Stand up. Pulang. Kafe saya ini gitu. Mas pembela itu. Dia yang mulai diluka. Kata si pesulap gitu. Kampras pepapak. Tengah awal. Ini acara stand up. Kau ini acara stand up. Tadi kau sulap-sulap gagal. Kau hipnotis-hipnotis. Sudah ternyata teman kau sendiri kau hipnotis. Iya. Temannya sendiri ternyata. Benar. Ternyata kongkalikong tidak di tempatnya. Yeah. Salah. Kau cari panggung tapi tidak ada panggung. Kau baik di tempat ini. Iya. Terus dia kan waktu itu Bang Pras habis suci ya. Habis suci nah salah tuh. Habis suci. Nah orang ini tahu. Lagi suci. Iya. Terus si pesulap ini bilang, kau mentang-mentang jadi artis kau sekarang ini. Ku bunuh kau dari jauh bisa tuh. Nah, dia bilang gitu. Aku masih ingat itu di luar pintu. Kita masih di dalam kafe. Kau pas ngoprat, ku bunuh kau dari jarak jauh. Iya. Tambah aja lampu. Kenapa kau bunuh aku dari jarak jauh? Sekarang kau berhadapan sama aku. Sekarang aja.
kenapa harus dari jarak jauh? Eh, kau berilmu, kata kau. Menyulap orang aja gak bisa. Saya kan waktu itu duduk sama Pak Uzan sama siapa yang jahat tuh. Bang Pras dibunuh dari jauh. Pakai apa ya? I'm under attack. Bisa dia apa ya? Pakai panah kali ya. Aku udah bunuh dari jauh nih. Nah, pas Bang Pras ini bilang, kamu tuh dari jauh. Gelas besar kacanya berdiri dia pakai gelas, pegang gelas ini dipegang sama Bang Pras, berdiri di atas meja, sudah kayak tepung masyarakat kompas mau melempar melempar kaca ta. Dan lantian ini kok kamu kurang kau lelah itu, aku lempar gelas ini ke muka kau nih. Terus ditahan lah sama pokoknya ada Bang Bayu pengen apa tapi Bang Pras masih emosi tinggi, udah naik di atas meja, udah lompat-lompat. Atau mengapain kau lompat-lompat? Eh alah, mau nih kau bangga. Petek dengan dia, nama dah, kata si kau mati. Itu di atas meja semua tuh, Bang Pras kayak gitu. Bayangin Bang Pras, kalau ada di atas meja kayak gitu tuh. Akhirnya orang itu pulang. Aku nggak tahu kenapa aku bisa emosi dalam semenit, aku bisa langsung bikin ketawa. Iya begitulah dari kalau masalah itu emosi. Aku tuh emang karena diajarkan oleh ibu dan sekeliling keluarga aku tuh emosional. Iya kan? Aku melihat kakekku berantem dengan adik dia sendiri. Ini udah kakek-kakek deh. Dia udah kakek-kakek deh, Rin. Dia buka baju ya, dua. Jadi awalnya saling nantang. Apa kau? Berani kau sama aku? Iya, aku berani. Nyalah baju kakekku tuh. Ya kan, adek ini gak mau kalah, dibukanya pula bajunya. Oh, kira ini pakenya baju kakek. Lalu gitu. Jadi berantem, debak. Aduh, kakek nih. Itu emang biasa aku lihat. Jadinya darahku tuh emang agak panas sedikit. Ibuku berantem dengan tetangga. Toxic attack. Bersinak di hari ini. Nggak. Kau adalah lonte. Gitu nggak ada. Emang langsung. Emang pak. Untuk Vina. Nggak pernah. Lingkungan saya nggak pernah lihatnya kayak gitu. Jadi, ku ceritakan ya. Aku nggak tahu permasalahannya karena aku kecil. Iya. Cuman perencanaan itu udah dari siang. Planning berkelahi. Planningnya tuh. Jadi nenekku lagi menyabar-nyabarkan ibuku di dalam kamar. Udahlah kita, janganlah. Biarin aja lah dia. Udah terima, gak terima kita. Gak ada apa lah. Bisa sambil mengasah pisau tuh ibu tuh gak? Gak ada. Itu kapak. Pokoknya dia pulang kerja, aku hajar. Oh, udah nunggu nih berarti. Quick as ini ku ceritakan yang mau dipukulnya tuh enggak perempuan. Laki-laki yang mau dipukulnya. Aduh. Makanya jangan nanti membalas dia. Enggak apa-apa kalau dibalasnya ku balas yang ini ada batu. Gitu ya, dari. Jadi enggak tahu kenapa tiba-tiba sore di gang rumahku tuh rame kayak konser Slipknot kemarin. Di Amazon rame kupa. Aku melihat dari atas rumahku tuh ada balkon sama nenekku menelur aku. Aku di situ membayangkan emang aduh kios Rin. Ibuku dipegangnya baju orang tuh, dicekeknya, dipukulnya matanya tuh terus enggak berhenti. Dia tuh juga menjambak. Masalahnya siapa dicambaknya rambut ibuku dipukulnya mata terus. Masih ingat aku. Dan orang rame kan? Rame. Tapi gak ada yang melerai itu apa? Tidak ada yang melerai. Cuma kalau ada HP waktu itu kena rekam tuh. Orang sambil menonton. Gak ada yang melerai. Udah nih gitu. Ada, tapi ya udah aja. Udah. Tapi gak megang ibuku. Biarin aja. Itu mungkin dari kecil tuh aku udah terbiasa dengan apa main fisik emosional itu gitu. Nggak tahu kenapa
Itu emang udah dari dulu berarti. Bang Pras kan pernah dicerita dulu kalau berantem itu diajarin pukul dia kalau kita pukul dia pakai batu kan gitu. Itu kan ajaran dari dulu tuh. Ya, karena prinsipnya ya kalau dia menertawakan gak apa-apa. Tapi kalau dia main fisik, balas lagi pakai fisik. Kalau dia menertawakan pakai verbal, balas lagi pakai verbal. Iya, iya, iya. Gak ada sama ibu itu yang namanya baper-baper. Kalau baper, bilang deh orang itu langsung. Aku gak suka. Kalau dia gak suka, ajak aja duel. Terakhirnya tetap duel kan? Iya, solusinya tuh duel. Sama ibuku tuh begitu. Aku masih ingat SMP. SMP kan aku di cross-in. Yes. Kan? Yeah. SMP-nya SMP ada. Iya kan. Iya tiap sekali dua bulan ada yang tertusuk di situ. Biasa tuh perang sama anak SMP 5 gitu lah. Aku baru masuk, aku kelas 1 juga. Yeah. Jadi teman ini udah banyak emang sebenarnya kelahirannya enggak pas kelahiran tahun 94. Ada yang gua ya. Aku masih ingat aku taruhlah namanya Ferdi ya. Ferdi ini badannya besar kan. Dia nak tinggal. Tak tahu aku dia, pokoknya dia masuk setelah kita masuk berapa bulan. Oh ya telat ya, ya. Telat dia masuknya. Juga tiga hari ya kayaknya. Nanti tiba-tiba dia tuh emang karena badannya besar di antara orang-orang, semua kepala orang kumpulnya setiap dia lewat. Ini tuh anjing orang yang kayak gitu. Aku pernah gitu pasti. Iya, pasti aku kumpul kepala aku sama dia. Ya, kayak orang. Oh, kau enggak malah aku curi. Aku curi. Aku kan gak bisa ada orang-orang kayak gitu. Kan di sekolah kan ada preman-preman tuh. Iya. Wes. Minta dana ini ya, gitu kan. Tempat saya, oke, saya liatin aja dulu. Kan kalau selepet kayak gitu aja biasa kadang kan. Emosi-emosi, lihat kau, gitu kan. Nanti barangnya kau ambil. Nanti barang kau hilang, gitu. Tas kau tidak akan ada lagi. Saya pernah saya ambil tas dia, saya buang ke tong sampah, bang. Nah tentu lagi pernah cerita tong sampah tuh mau dibawa kemana, gak tahu saya tuh. Pokoknya tas dia. Saya ambil tas dia, anak-anak bandel tuh mana ada bawa buku dia tuh. Iya, kok kan? Buang tasnya? Buang tasnya, ambil tas kan tas tong sampah sekolah tuh tas yang tong-tong besar tuh tuh. Yang ada tutup besi, iu gitu Saya bawa. Saya bawa tas dia, saya masukin ke tas saya. Sampai tong sampah saya buang tas dia tuh. Saya gak pernah, saya tidak akan balas fisik. Tapi hati-hati kau, ada yang hilang nanti ini. Makanya kalau aku, berarti kau gak pernah berantem duel ya? Jarang, gak pernah. Pernah tapi enggak yang itulah final tanah berarti tuh yang dia itu tuh yang kalau misalnya apa kesal apa kan ada orang yang kesalnya tuh enggak beralasan ya. Dia kayak berani kau sama dia ditunjuknya go berani sama dia kenapa harus saya kan sama kau aja lah gitu kan. Apa dia dua gitu bang? Coba lah kau pegang telinganya. Seri gitu. Itu kan dulu sepak bola SMP yang dia dada gitu. Tadi kau sama gua apa kau? Apa kau ditumbuknya satu kan? Tap. Oh, saya masih sabar nih. Kok kau tumbuk aku? Apa salah aku? Ini mata udah mulai berlinang, gigi udah mulai apa? Iya, sudah mulai menggeretak. Menggeretak giginya. Apa kenapa kau tumbuk? Radiant structures. Apa salah aku? Itu gimana aku pum? Ah, itu baru tuh. Aku enggak pernah yang sekali itu masih oke. Apa nih? Dua kali baru yang tumpang-tumpung. SMP. Saya kan dulu saya pergi juga enggak ada. Iya, kalau aku ya itu karena gara si Ferdi tadi itu dipukul-pukulnya kan. Aku mulai dipanas-panasin sama teman-teman. Oh iya, mau kau dipukul-pukul terus kepala lu. Tapi sering berarti. Aku berantem. Iya. Enggak ya sama Ferdi. Enggak ini sekali. Oh, cukup sering. Seri itu kalau lihat Bang Pras dipukul. Iya, dipukul-pukulnya terus kepala aku. Mungkin karena dulu kan aku botak hitam kecil pendek kan. Iya, mungkin dia mikir gitu. Tapi aku pun mikir pula untuk melawan dia. Mana mungkin dibesarkan di badannya jauh-jauh. Tapi aku pikir kalau aku lawan dia kalah. Sama aku pasti naik. Oh iya.
setidaknya aku berani coba aja dulu. Iya, iya, iya. Ya kan? Tapi dari rumah, pagi itu aku udah yakin. Pasti dipukulnya kepalaku. Jika seandainya kepalaku aku akan lempar atau pukul lagi kepalanya dengan piring nasi goreng. Nah itu dia tuh. Iya, iya, iya. Pasti akan keren sekali ya kut. Iya, iya ya, kan. Yeah. Udah terbayang-bayang tuh dari rumah tuh kan. Akan kupukul, kuambil garpu, kutusuk pahanya. Itu pikiranku. Iya, iya. Yang terjadi vengeance. Dipukulnya ketika waktu lagi sholat zuhur. Lagi sholat zuhur. Jadi sholat zuhur, iya kan, aku masih ingat. Itu waktu itu kita sujud, iya kan, rakaat kedua. Iya. Sujud kan, diinjaknya kepalaku. Kok bisa? Run you sampai dia tuh. Nah, kok dia kali orang sujud ya, dia tuh sebelah mana? Di depan, di sebelahku. Kok bisa kakinya sampai ke depan kepala? Enggak, iya kan, aku dia di sebelahku, sebelah kananku. Jadi as Allah Akbar dia udah naik duluan. Dari kepalamu pakai kaki kirinya tuh. Di sebelah kananku. Wah, sakit hatiku. Ya kan, karena diinjak. Langsung kupukul perutnya. Kupukul perutnya di pitingnya leherku. Di pitingnya leherku, ditumbuhnya lagi perutku. Pas ulu hatiku. Tuh, Nggak bisa bernapas. Nggak bisa ngomong oleh mulut. Nggak bisa. Itu udah rusuh. Langsung. Pas dia ke ulu hatiku, dia kan sikunya sampai ke keningku. Tiba-tiba nggak tahu kenapa besar tenor putih keningku. Kalah aku, habis aku sama dia. Jadi apa yang bayanganku pagi itu? Nggak ada. Halusinasiku. Pukul dia pakai piring ketika di kantin. Ternyata di masjid ternyata planningnya nggak sesuai, berarti nggak sesuai, cuman emang kalah. Apa yang kulakukan, menangis. Pasti sakit perutku. Sumpah kelas 1 SMP baru. Iya kan. Saya berantem juga sama senior kayak gitu. Karena sebenarnya kita bukan senior sekolah ya, kita tuh kan di kampung-kampung itu main bola tuh antar musala, antar masjid. Masjid Husnul Khotimah ketemu anak Betul Hadi gitu. Nah, kita main bola tuh. Main bola dia main dia. Dia kesel dia. Kesel dia, dia cari tantang lawan sama besar. Just ketemulah sama aku. Om, lelo, apa, baik-baiklah kau. Biasa aja kau, kau main kaki itu kau sumpah juga. Ada aku sumpah, kau aja yang jatuh tadi. Mulai tuh emosi-emosi, datang abangnya. Kenapa kalian berantem? Ya dia di bang, dia mainnya kasar bang. Oh, abangnya nantangin saya. Kok saya sama anda ini? Saya besar pula badannya? Enggak ya, enggak besar, tapi dia tonjam tinggi ini ya. Lebih tinggi daripada saya. Teman saya, si Heru juga melihat kan. Pernah bercakap lah. Wah, kayak, kalau enggak berantem aja lagi. Berantem aja lagi. Iya. Rin, aku sama abangnya ya. Aku sama dia. Kok ada kau baginya bapak ini? Kok kau cari jadi yang baginya siapa iya, lawan kau? Iya, jadi harusnya saya kalau sama dia sama besar ukuran nih. Si Heru ini badannya lebih kecil dikit daripada saya ada. Jadi dia bilang kayak, aku sama dia nih Rin, aku sama abangnya gitu. Mulailah si Heru ini akhirnya dulu. Akhirnya gimana berantem? Berantem. Heru mulai dulu adu-adu dada gitu. Mana kau? Apa suka kau? Apa lo? Ditunggu kan? Heru mulai tung. Apa yang dipukul pertama? Pipi bagian belakang ini ditumbuk di siku saya pikir duh, pusing seperti itu. Bodoh saya langsung kutang. Dan enggak salah pisangnya itu gara-gara ada buya yang ada buya. Sampai sore kan. Orang mau sholat. Apa yang dalam rata di sini? Udah bubar tuh. Ikut buya tuh. Undang.
Bubar dia. Nah, setelah bubar tuh baru tuh saya tuh merasa kok saya sadar saya kalah. Karena kan udah kalah habis lah dia. Tapi saya senang karena meleset pukulan saya satu ke dagunya. Oh, ada masuk satu. Iya, masuk ya, sama satu. Aku juga mikir kok aku campur pernah mukul kau. Iya, jadi kayak udah uppercut lah istilahnya itu. Aduh, petik ya. Saya langsung nutup kepala dipukul-pukulnya terus. Dipukul-pukulnya terus tuh. Nah, pas selesai berantem tuh kan kita ngobrol-ngobrol tuh. Apa aja yang kena? Nih udah satu bekas merah nih. Iya. Belakang kepala saya ada bekas-bekas kayak. Tinggi tapi pukulan saya masuk satu gitu. Ada masuk satu. Kita happy tapi kita kalah. Dia enggak tahu kenapa ya kalau orang emosional tuh terkadang seru juga kita lihat. Iya. Tapi sebenarnya mau kita bahas itu adalah orang yang tidak kuasa emosinya. Saya ceritakan lagi kan. Itu random sekali. Random tidak jelas. Random. Ya. With me. Aku tuh pernah satu band ke Jakarta. Aku main di Jakarta. Aku nggak tahu mungkin maksudnya apa. Baru sampailah di rumah kakekku tuh, kita baru dari Padang nih, iya kan? Terus tiba-tiba, ini teman aku semuanya kan gak kenal sama kakek. Baru pertama kali melihat, iya kan? Nah, kita duduk di teras, ya kan semuanya satu band, kakekku keluar. Dia diam, gak ada di sampahnya orang. Bayangin, dia bukanya pintu, kek, dia diam. Dilihatnya aku, ditamparnya aku. Ditamparnya aku apalah bang Aisyah. Ya Allah ya, semua itu di depan teman-teman. Di depan teman-temanku. Itu saksinya lah si Robby The Plus tuh. Kaget lah dia kan. Ini kalau tampar-tampar saya ini dari mana gitu. Aku kaget apa nih kata aku. You can't run from the venomous one. Apa maksudnya apa? Yes. Dan emang suka bercandanya. Dia gak akan tahu. Aku harus kenal dulu sama orang nih, baru ku keluarin sisi asliku. Gak ada sama. Jadi udah dia random aja. Sama rata aja sama dia. Maksudnya bercanda. Teman-temanku tersinggung semua. Karena emang bercandanya udah parah lah keluarga. Kalian ngapain di sini? Main band. Oh main band. Terus kalian mau tidur dimana disini? Gak boleh lah. Iya sama teman-temanku. Tuh kubilang kakeknya apa nih? Apa kau? Ditamparnya lagi. Ditamparnya aku dua kali aku ditamparnya. Random kali. Itulah emang emosi itu dekat sekali dengan keluarga. Bayu ceritakan lagi ya. Bayu BH ini udah sering ceritakan. Cuma di noise belum ceritakan. Jadi pertama kali Bayu main ke rumahku. Di Cibubur kan. Kakek itu di Cibubur. Main lah kan. Terus emang kata pantek itu pengganti kata kistik gitu. Sedikit-sedikit, hey, makanlah pantek. Suka begitu. Bayu kan daerah dataran tinggi ya. Kalau aku kan daerah pinggir laut tuh suaranya agak keras-keras. Rantang, ya. Dia kan di Bukit Tinggi. Bapaknya juga di Kota Tua namanya. Iya benar. Iya kan? Jadi ngomong pantek itu sepertinya adalah dosa terbesar yang akan masuk neraka. Kalau di keluargaku itu makanan sehari-hari. Itu adalah kata imbuhan. Kata imbuhan, kata sayang kita. Kata sayang kita. Jadi Bayu datang. Dia kan kakekku buka baju seperti biasa. Bahasanya tuh termasuk kasar kalau di Padang. Oh lagi bos yang maksudnya, wah udah datang aja lu anjing gitu. Gitu, jadi Bayu kaget. Astagfirullahaladzim. Orang Padang mana yang berbicara seperti ini, ya Allah. Bayu terdiam. Woi, duduklah. Ngapain ngangong-ngango nih? Aduh-aduh, siang. My loyal ward. My venom flows. Out of mana. Venom.
Envenomed. Yes. Di Bukit Tinggi kata Bayu, yeah, yeah. Di keluarga dia ngomong pakai waang. Kalau di Padang tuh waang tuh ibaratnya kamu ya kan. Kalau di Sunda tuh sia. Nah, kalau di Padang pakai waang itu udah kasar, di Bukit Tinggi itu udah kasar sekali, Rin. Iya. Jadi mendengar kakekku waang gitu, aku gitu kan, kasar kali sama dia. Disuruhlah makan, lagi ambil nasi. Makanlah, bantai nak makan-makan. Iya, ini mau makan, gue bilang gitu kan. Ambil nasi, terus kakekku tiba-tiba gini. Ini emang bercandanya begitu. Dia bilangnya ke si Bayu, "Woi, banyak nah nasi yang mau teh." Dia bilang, "Banyak kali nasi kau teh." Langsung kok niatnya bercanda, dikeluarinnya nasinya lagi. Diturunin nasi, aku bilang, "Woi, santai aja lah, emang keluarga aku begitu." Aduh, aku sudah tidak nyaman di sini. Keluarga apa nih? Lama-lama dia bergaul dengan keluargaku, baru dia tertawa, baru dia paham. Oh, begitulah keluarga Pras, kedekatannya. Iya, jenjang cara menghargainya beda. Beda. Bukan berarti kasar, jahat atau gimana ya. Caranya aja yang beda. Betul. Belum ada lagi ceritaku yang menipu omku sendiri. Itu aku tahu. Belum pernah aku ceritain. Kayaknya udah di sini ya. Belum pernah aku ceritain di sini ya. Ya, emosian. Keluarga aku tuh emosian. Jadi penyelesaiannya adalah bertinju. Bertinju, Rin. Saya juga gak pernah. Saya di Padang juga nih. Jadi waktu itu aku kepindah ke Padang. Iya. Jadi omkulah yang mengawasiku setiap hari. Ceritanya aku lagi main PS, Winning Eleven. Iya. Cuman kan aku tuh emang suka nge-auto-save. Iya. Harus ku-save sendiri. Jadi ceritanya aku main dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dua musim. Aku masih ingat waktu itu Totti udah kebeli sama Master. Totti itu udah kebeli sama aku. Susah belinya. Tiba-tiba dia datang, ditanyanya, "Kau gak sekolah? Ngapain sekolah, orang udah libur? Aku udah remedial." "Kau belum remedial kayaknya nih." "Udah remedial, kau main PS aja." Dicabut nih listriknya. Dicabut nih listriknya. Belum bisa. Belum kusel. Tidak masuk, keluar lagi. Iya, balik lagi dia ke Roma. Wah, berdiri aku. Iya. Barulah kasar mulutku. Mengang matian kok. Kenapa kau matikan? Ya kau belum remedial, udah remedial. Apa kau enggak sama aku, kata dia. Dipukulnya perutku. Iya. Kau lagi kerah bajunya. Pusingku. Tiga kali pusingku palanya kutunjuk. Pokoknya apalah sama palanya ku kasih ke lututku. Kok bisa atraksi kayak gitu, bang, dengan masanya? Udah gelap aku, Rin. Udah keluar, setan. Totti, kok gimana, Totti? Gara-gara Totti, gara-gara Totti. Iya.
kesal aku kan. Tapi karena udah gelap, aku pukul terus. Tiba-tiba aku lihat, kok ada darah di tanganku. Aku lihat mukanya ada merah semua sama darah. Kagetlah aku kan. Orang, aku tuh tinggal di Cibubur ya, di komplek TWPAL, Angkatan Laut. Nah, jadi sore-sore itu sekitar jam 4, jam 5. Otomatis tentara kan sudah pulang semua ke rumah. Keluarlah tentara-tentara yang belum ganti baju di rumah. Kulihat, ramai tentara. Tentara itu diam. Udah selesai kau, kata dia. Kenapa nih? Aku kaget, Brin. Karena gelap. Mama udah terduduk. Dia udah begitu. Dia cuma nunjuk pantek. Wah kacau itu, Rin. Dan kau tahu akhirnya kita disidak sama kakek. Oh, kira sama AL tadi itu ikut. Tahu kakekku bilang apa? Apa? Kenapa bisa Om bisa kalah? Wah parah, ini cerita parah sih menurutku. Tidak patut dicontoh ya teman-teman. Mungkin circle mungkin circle keluargaku yang begitu. Iya. Jangan salah, mungkin orang pas tidak beradab. Mungkin beradabnya kurang, cuman kalau ke agama kakekku dua kali ini haji. Nenekku dua kali ini haji. Cara dia aja beda. Betul. Ibuku dua kali umroh, satu kali ini haji. Salat kita nomor satu. Berantem nomor dua. Itu Rin. Gak tahu kenapa itu keluargaku. Kenapa bisa se-emosional itu? Apa pasti kan? Kalau abang lihat ternyata, yang lihat ternyata, ketika aku disakiti orang, aku dikecewakan orang. Nanti aku pukul. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau dulu tuh lebih langsung meledak langsung, kalau ini dikumpulin dulu. Dikumpulin dulu. Menunggu galeh rata. Dan juga mungkin alasan Bang Pres tuh sekarang udah enggak emosian karena Toti udah pensiun. Mungkin jadi, Toti udah pensiun jadi aku santai aja lagi. Lebih biasa aja ya. Nah, itu mungkin buat hari ini, tapi kita apa namanya tuh tapi kita enggak berdua aja. Iya. Seperti biasa kita sudah kemarin sudah kita hubungi juga. Ya. Orang yang satu ini cukup legend dan ditunggu sama masyarakat banyak. Iya, dia itu seorang ahli pelatih. Dia pelatih, untuk para pendekar. Ini lebih emosian lagi orangnya. Sebenarnya dia tuh dulu emosional. Weh, parah. Tapi sekarang karena dia sudah sering bertapa di Gunung Nago, ya jadi dia tuh lebih emosinya tuh lebih stabil. Dia tuh kalau misalnya dimarahi orang, dia nggak pernah bercuap-cuap. Yeah. Langsung baca. Dia kalem orangnya sekarang. Betul. Emosionalnya sangat terjaga sekali. Iya. Kau marah sama aku. Kesal kau sama aku. Dia gak pernah emosional. Iya betul. Dia gak ada. Panggil Larin. Ini dia. Silakan datang, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pras? Rin gimana? Alhamdulillah sehat, Ma. Mantap. Akhirnya ini kita jalan lagi Ma, tapi kan setelah sekian lama ini katanya Ma bertapa juga di Gunung Nago tuntut. Salah. Oh salah. Berarti isu-isu di jalanan itu enggak betul. Tidak, Ma itu kemarin bertapa di Gunung Pagu. Pulang kampung namanya itu. Ya apa yang mau dibahas, tolonglah jadwal podcast Ama semenjak Sopan Stand ada lumayan banyak nih. Udah dimana-mana Ama.
Udah mulai banyak sama ini aja bentrok sama apa namanya acara empat mata. Sudah ada lagi. Siapa yang menelpon tuh? Kok dibilangnya dari kreatif empat mata? Pantek ditipu sama ya. Emosi lagi ya, Mak. Mak ini salah sebut. Sopan stick kata Mak. Kita udah ganti nama, Mak. Ya, Mak tahu. Namanya Pandeka. Benar sekali. Udah di brief sama tim kreatif tadi. Sudah di brief sama suka. Kenapa diganti ya, Mak pun sudah tahu. Iya, nah ini kan pembahasannya tentang orang yang emosinya meledak-ledak, Mak. Iya. Kalau Mak kan orangnya kalem gitu. Tapi katanya dulu Mak orang paling emosional nomor satu di Sumatera Barat, Mak. I'm not ready. With Bim. Bagaimana cara Ama untuk bisa menjadi pribadi yang bisa menahan emosi itu, Mak? Karena kan banyak sekali orang dikit-dikit. Ama tuh dulu sejarahnya, Mak ceritain kenapa Ama emosian kali. Karena setiap malam Jumat Amanya Mak. Jadi Ama punya Ama. Lalu ngasih minuman khusus. Oh, ada jamu anuan gitu. Iya, itu dari apa namanya? Kobra yang kepalanya cabang 2. Oh, itu susah nyarinya tuh, Mak. Susah nyarinya. Jadi waktu itu ya dituangkanlah darah itu, Mak minum darah itu. Jadi kalau minum darah ular, emosi Mak tuh suka meledak-ledak. Dulu. Ya, karena gara-gara Mak minum darah kobra tuh. Ama kadang kalau ada aja orang melihat Ama 5 menit gak tahu kenapa nampak sama Ama nyawanya. Contoh waktu itu beli nasi siang-siang ketadiakan titiplah. Radiant Courier has been killed. Bilang gitu kan apa lauknya kata apa sambalnya. Ama bilang gulai paku. Apa kalau di sini tuh namanya ya? Pakis, gulai pakis. Gulai pakis kalau di sini kan. Tolonglah gulai pakis kata Ama kan. Kalau di Padang gulai paku. Nah, waktu itu akhirnya dibawainnya tapi gulai pakunya tuh paku payung. Ama emosi, kesal. Di bercanda-canda Linda sama Ama. Sama Ama nih. Ama pesan gulai paku, Ama, gulai pakis. Gulai pakis. Ini gulai paku ya, payung. Ini bukan paku tukang. Iya, udah tuh payung-payung hadiah pula iya, dikasihnya. Ditambah ya. Ditambah pula Ama udah 2 hari enggak makan. Lah, Ama kan udah lapar dan terbayang-bayang gulai paku datang ke Ama. Nah, ini emang ada gulainya, cuman pas Ama sendok kok emang paku beneran. Iya, terus si Linda tuh tertawa-tawa. Lucu-lucu kan, kata dia. Marah. Nggak tahu kenapa kalau Ama marah, angin tuh kencang. keluar angin semuanya. Si Linda mulai takut waktu itu. Si Linda waktu itu dia pakai daster warna merah kan. Ama masih ingat dia pakai daster warna merah. Terbang dasternya tuh. Terbang sama dia, atau terbang dasternya aja. Waktu lepas baju? Lepas bajunya. Ama lihat waktu itu kolornya dipakainya kolor suaminya. Masih ada tumbuhnya di depannya tuh. Iya, dia pakai apa? Hims. Ama marah kan? Ama marah. Jangan bilang-bilang sama orang. Iya. Ama karena saking marahnya Ama keluarkan jurus toxic attack. Jadi dia sudah telanjang dia pakai jurus ini. Iya. Ama tetap melihat dinginnya. Iya. Angin kencang. Gulai paku tadi itu Ama taruh di mana tadi? Oh, tetap Ama taruh di meja makan. Siapa tahu Ama lapar. Ama keluar jurus sama Ama keluar jurus Ama. Nama jurusnya waktu itu adalah Manoko Urang Urang Ameng gitu. Manoko Urang Ameng itu adalah salah satu itu kekuatan salah Ama tuh. Oh, itu dia. Ya. Jadi itu hanya bisa berlaku. Ya, kalau di
bilang ajarin nama ama langsung kemudian langsung keluar di bumi. Gaya itu apa keluar? Habis itu lupa. Nah, ini amat lupa waktu itu gak salah berat itu bergetar. Lama-lama-lama. Kalau kata Linda, amat waktu itu berubah jadi. Buruk lagi. Gitu kalau gak salah. Jadi kan, maka dari situ si Linda trauma. Trauma dia. Trauma gak mau dia. Bawain gulai paku lagi. Mau habis itu ya paling gulai cubadak gitu-gitu ya. Dia dikasih gulai cubadak ternyata badak culaga dikasihnya enggak. Amak sempat curiga gitu. Kalau cubadak tuh bahasa ininya kan cempedak apa nangka. Nangka. Iya, gulai nangka ya kan. Amak pesan itu tolonglah gulai cubadak terus dia mulai senyum. Jangan coba-coba bawa badaknya. Iya. Nanti keluar gitu. Nah, begitu. Nah, ini kan berarti dulu tuh emosional lama tuh. Santai. Gimana caranya bisa menjadi orang yang santai? Nah, berpikirlah kita tuh yang pertama harus kita lakukan ketika kita emosi berpikirlah negatif. Negatif dulu pikir. Maybe you shouldn't look. Oh iya. Itu negatif. Negatif dulu. Ya kan. Kalau amat tusuk kuping kanannya nanti dia nggak bisa pakai headset. Iya, iya. Makanya dari situ amak mulai menahan emosi amak. Makanya amak sekarang ada juga ini buat teman-teman yang suka aja namanya jus pario. Your top tower is under attack. Yang pahit itu pario jus pare. Pare ya. Jus pare dicampur sama buah-buahnya. Let's talk about it. Langsung kan? Oke. Itu fungsinya untuk apa? Itu buat orang bodoh aja. Itu buat orang bodoh. Yang kalau seandainya mau langsung coba boleh WhatsApp. Kosong 12 dalam Attention kalau misalnya mau pesan minuman jus pare campur susu ayam ya, ayamnya pun harus ayam kotak. Ayam kate? Oh, tidak bisa. Harus ayam kotak. Kotanya pun harus kotak jepun. Intinya sebenarnya janganlah emosi karena dampak negatif dari kita emosi itu banyak. Satu kita bisa tenaga kita habis. Kita capek. Coba lebih jernih. Iya kan? Sejernih. Look at that. Radiant's cry just got killed. Panjang ya. Di manalah tuh? Ya kayaknya ya dia. Ya, ya pokoknya ini ada 3 tips dari Amak ketika kamu emosi apa yang harus dilakukan. Okay. Tips pertama. Tips pertama itu adalah ketika ada orang bikin emosi kita. Biasanya Amak jelek. Pertama. Astagfirullah lazim. Oke. Nah, itu pertama. Pokoknya ngucap dekatkan ke agama langsung. Oh iya. Jangan sampai salah agamanya. Jangan sampai salah. Iya. Masa orang nanti dimarahin. Kamu jelek. Iya, Maradona. Betul. Iya kan, apalagi kalau dia seandainya Hindu. Kamu jelek. Tiba-tiba makan sapi. Enggak boleh. Pertama, ingatlah agama. Yang kedua, emosi sama orang tanya. Saya tidak suka dibicarakan langsung. Diajak diskusi. Kan gitu. Oh, diajak diskusi. Ya, jangan aku memukul kamu. Baru tusuk kepala. Nah, itu aja dari Amak capek. Sudah Amak hari ini diundang sama Ronaldo.
emosian atau kalian yang emosian, yeah, silahkan komen di bawah. Iya, yeah, jangan sekali-sekali kita kalau misalnya orang nanya, eh apa kabar, ah bagaimana surang-surang, nah, itu jangan, itu sering kali dipandang, yeah, gitu, yeah, ya, yeah. Apa namanya tuh?